belakang saya ini adalah Pulau Selayar. Ini juga salah satu objek wisata di kawasan Pulau Bawean. Pulau Selayar terpisah dengan perairan lautan, tetapi sebenarnya dapat diseberangi dengan berjalan kaki apabila airnya sedang surut. Sekali lagi, Pulau Selayar salah satu objek wisata yang harus Anda kunjungi kalau Anda ke Pulau Bawean. Bagaimana keindahan Pulau Selayar, Mbak Puput? Luar biasa, Pak. Apa yang luar biasa? Anget airnya, Pak. Bagaimana dengan pasirnya? Pasirnya berbatu sih, jadi mungkin tempurannya di sini. Tapi kan setiap pantai punya karakter. Tapi bagus, pantainya bagus. Bersih, putih. Bersih banget, bisa kita lihat kan airnya bening banget ya. Bening ya. Tapi cukup capek juga ya nyebrang ke sana jalan kaki ya? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Nggak terasa. Nggak terasa. Kalau Ibu, bagaimana? Pulau Selayar nih potensi jadi objek wisata Bawean? Potensi banget. Terus? Asalkan dikelola dengan baik ya. Ya. Apa yang harus diperhatikan lagi? Fasilitas. Salah satunya fasilitasnya, Pak. Apa itu? Ya, transportasinya. Di sini kan nggak tersedia. Penjual makanan. Penjual makanan juga belum ada. Belum ada. Penyewaan perahu yang resmi. Oke. Jadi fasilitasnya masih. Tempat duduk di sekitar pantai. Oke.